2014. Dan perlu diketahui bersama, tari tradisi ini dikembangkan secara kreatif dan inovatif, mencangkup konsep garapan, kreatif dan dinamika. Dan juga tentunya dinilai oleh para juri yang kompeten di bidangnya. Dan? Iya, dan pastinya kita juga akan memperkenalkan dewan juri kita. Yes. Dan sudah bersiap-siap untuk menilai bagi para peserta kita. Yang pertama, mari kita sambut, ini dia Dr. Randa Gusyanti, MPD, selaku MP4TK Seni Budaya Yogyakarta. Beri tepuk tangan. Dan selanjutnya yang terhormat, Ibu Dr. Randa Ni Nyoman Sudewi, SST, MHUM dari ISI Yogyakarta. Selamat datang. Oh, baik, maaf ada kesalahan. Ibu Dr. Ni Nyoman Sudewi, SST, MHUM dari ISI Yogyakarta. Dan selanjutnya, Dr. Randes Eko Purnomo, MPD dari IKJ. Dan selamat datang kepada Ibu Dr. Randa Lilin Chandrawati, MSN, P4TK Seni Budaya Yogyakarta. Selamat datang Ibu. Dan yang terakhir juri kita ada Bapak Agung Surharyanto, SSN MSI dari praktisi dari Medan. Iya, kelihatan juri-juri sudah siap untuk menilai. Sudah ya, tidak sabar menilai para peserta dari seluruh Indonesia. Dan baik, kita juga akan membacakan tata tertib untuk pelaksanaan Festival Lomba Seni Siswa Tingkat Nasional. Yang pertama, pengambilan foto dari tempat duduk masing-masing. Provinsi mana, Jo? Dari Provinsi Bengkulu. Dengan judul Tari Kapagalo. Kapagalo merupakan garapan tari yang berangkat dari tari kain atau mutus tari pada kesenian dendang tepuk tari, upacara bimbang gendang di Kota Madya Bengkulu. Aku pacak jadi pakaian, aku pacak jadi pelindung, aku pacak jadi senjato, begusiak ngan kain, melenggang ngan kain, besilek ngan merendai. Yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Aku bisa jadi pakaian, aku bisa jadi pelindung, aku bisa jadi senjata. Bermain dengan kain, melenggang dengan kain, bersilat. Dewan juri terhormat dan hadirin, ini dia peserta urutan pertama dari Provinsi Bengkulu.
Ya, itu tadi penampilan dari Provinsi Bengkulu. Dan selanjutnya Provinsi Kepulauan Riau dengan judul tari Sumpah Bulu Bertuah.
kasih. Kini telah hamba tahu wujudmu. Apakah jalinan kita dapat bersatu? Jejak Puan Titian Bunian. Tapak hamba rentak manusia. Sangkat leluhur telah kau langgar. Demi sukma merajut cinta. Lenyap Puan raga dan diri. Pada bayang isak melinang. Kasih serupa titahmu ku jaga. Berupa hajat ku binasa. Demikianlah penampilan dari menolak dan menggugurkan seorang jenderal penjajah yang merupakan nilai sejarah mempertahankan negara tanah air tercinta Indonesia merdeka. Dewan juri terhormat dan para hadirin, ini dia penampilan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan judul tari Gugurnya Jenderal Van Hemp.